Hai hai, halo semuanya. Daily Vlog hari ini. Nah, kali ini aku sama Kak Direi mau ke Indomaret bikin konten kayak beli minuman atau makanan diatur oleh aku atau Kia gitu loh. Dan juga diatur sama filter TikTok. Tapi sebelumnya ini aku ditempelin sama binatang. Aku gak tahu binatang apa, tapi ngeri banget gak sih? Awalnya aku minta tolong sama bapak aku, tapi karena gak jawab, jadi aku minta tolong sama Kia. Dan dia berhasil kusir serangganya dari jilbab aku. Dia juga makan rambutan. Nah, aku mau nunjukin mawar tanaman ibu aku, tuh cantik banget kan, pada mekar semua, warna pinknya menawan gitu loh, tapi gak tahu kenapa kuncup bunganya itu pada warna pink sop gitu. Nah, ini udah sampai di Indomaret, dan aku disuruh beli minuman. Aku beli air putih ini karena bentuknya lucu banget, Doraemon gitu. Jadi aku pilih ini sama minuman jeruk gitu. Setelah semuanya udah kebeli, kita langsung caw pulang. Nah, ini Rekia juga, kita bonceng 3. BTW yang boncengin itu Kak Direi, karena sebentar lagi aku mau balik ke kos karena perkuliahan mau dimulai. Jadi di sini ibu aku bikinin bongkol. Bongkol ini salah satu jajanan pasar Palembang. Bentuknya 11-12 sama lontong, ketupat, tapi isinya itu yang ini dari beras ketan yang dicampur dengan kelapa parut. Kemudian untuk wadahnya sendiri bisa dari daun kelapa dan pandan, jadi wangi gitu loh. Nah, ini aku juga dibawain telur ayam kampung, sebenarnya ada 3, belum dimasukin aja, dan ada sirup. Aku juga dibawain sisa kue lebaran, ada kue ini dan ada kue bawang. Ini favorit sih, cocok banget untuk ngemil di kosan nanti. Selain itu aku juga bawa tepung terigu yang banyak banget, sama ini ada dompet-dompetan aku. Dan ini Kia bantuin aku packing, tuh dia sembunyi juga gitu, lucu banget kan. Ini masih berantakan karena belum disusun. Aku juga bawa mukena dan laptop aku di paling bawah. Sebelum balik ke kosan, aku mau ngerampok makeup sama skincare Kak Direi. Tuh, ini ada minyak wangi banyak banget kan. Dan aku juga mau lihat koleksi lipstick dia atau lip tint. Kalau ada yang cocok mau aku minta. Di sini aku mikir-mikir apa aja yang bakalan aku butuhin, dan aku minta aja ke Kak Direi karena dia punya stok banyak banget nih. Kayak body care kayak gini juga ada. Semuanya masih baru dan tersegel gitu loh. Tuh, masih ada dalam kotaknya, dan plastiknya juga belum dibuka. Ada langsung setas kayak gini. Tapi karena aku nggak tahu fungsinya buat apa, jadi aku ambil yang aku perluin aja. Ini ada maskara, kayaknya udah lama, tapi nggak apa-apa, aku mau satu. Dan ini lipstiknya tadi, masih banyak lagi sih sebenarnya, cuman di sini aku ambil satu aja yang paling depan. Nggak tahu cocok atau nggak di bibir aku, tapi ngelihat warnanya cantik kok. Nah, aku juga ambil beberapa stok masker untuk aku di kosan, karena stok masker di kosan aku tuh udah tinggal 2 atau 3 gitu loh. Ini Kia juga bantuin pilihin parfum yang wangi, dan pilihan aku jatuh ke Morris yang ini. Kia juga ngerekomendasiin yang lain tuh, yang ini juga katanya enak, tapi aku ambil satu aja karena takutnya nggak kepake. Nah, setelah pilih-pilih skincare dan makeupnya, nah ini bapak aku habis dari ambil rambutan di samping rumah. Itu tuh masih kuning-kuning dan ijo-ijo, tapi udah manis banget. Sayangnya rambutannya banyak semut, gatel juga. Nah, ini dia, aku udah selesai packing. Oke, segitu dulu video hari ini. Makasih banyak yang udah nonton, dan bye-bye.